Halo guys, daun salam ternyata bisa hilangkan uban, bahkan rambut jadi bersinar. Begini cara membuat dan pakai. Nah, simak video lengkapnya hanya di channelnya Widya Formosa. Dan jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih bisa berkembang. Munculnya uban sesuatu yang alamiah atau lumrah, namun tetap saja ada orang yang berusaha agar tak beruban. Selain membuat wajah terlihat lebih tua, bermunculan uban juga membuat kepala menjadi kurang nyaman atau gatal. Sebenarnya ada cara untuk menghilangkan uban di kepala, mulai dari menyemir, mencabutnya, hingga menggunakan bahan alami. Salah satu bahan alami yang bisa digunakan untuk menghilangkan uban adalah daun salam. Daun salam merupakan salah satu rempah andalan bagi kebanyakan orang Indonesia. Selain bisa membuat makanan sedap, ternyata daun salam juga baik untuk kesehatan rambut. Bagaimana tidak? Daun salam bisa digunakan sebagai pewarna rambut alami. Dengan demikian, rambut bisa menjadi lebih gelap seperti kecoklatan. Dengan begitu, uban di rambut bisa disamarkan dan tidak terlihat atau bahkan menghilang. Dengan begitu, Anda bisa tampil lebih percaya diri lagi. Nah, berikut caranya bagaimana. Kalian hanya perlu mengoleskan air rendaman daun salam ke rambut selama 15-20 menit saja. Lakukanlah secara teratur untuk hasil yang lebih maksimal. Selain membuat uban hilang, nantinya rambut juga bisa terlihat bersinar karena warnanya yang alami. Daun salam ini juga mampu membuat rambut kalian lebih kuat dan tidak mudah rontok. Selain itu juga bisa membuat kalian bebas dari katanya ketombe. Nah, selamat mencoba teman-teman. Semoga uban di rambut bisa sedikit berkurang. Nah, kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.